Oke guys, welcome back to my channel Vlog and Decline, anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Guys, kita lagi ada di Jambi Super Bowl bersama Om Andre dan Tereta, Ratu Pitbull Malang. Oh, sama si siapa ya? Aduh, lupa. Iya. Jadi kita mau ngapain nih, Om? Katanya mau beli pitbull nih, Ratu. Mau beli pitbull apa? Pitbull ini? Bully. Mau beli bully. Kan kemarin udah ambil 2 tuh. Mau nambah katanya. Mau nambah lagi. Iya, tapi yang remaja. Oh, sama dewasa. Remaja. Wow. Oke, kita langsung grebek aja, guys. Ya. Siap. Ada yang promo sama? Nah, ini aja. Udah aja, Mas. Yang ini aja, Gratis kalau Beben mau ambil masuk. Ini gratis deh. Oh, gila sih itu. Si Arnold, guys. Udah mulai. Lepasin aja. Wah. Udah aja si Arnold. Jangan, bangsa jangan. Bahaya itu. Mana nih teh ini lagi milih dulu berarti? Milih dulu. Oke. Ini punya Ko Franky. Oh, ini duranya udah punya Ko Franky. Ini jantan masih available. Ini jantan ini. Iya, usia 7 bulan. Ini jantan. Oke, guys, ini 7 bulan masih tersedia nih, guys. Tersedia. Ini bully XL aja berarti ya? Bully XXL juga sama. Usia 7 oh, bulan. Oh, masih muda soalnya, Mas. Iya. Satu umuran. Saudara Mixu. Oh, enggak bisa dibeli atuh. Enggak bisa. Om yang mau dijual yang mana aja, Om? Tadi itu satu. Ini Bapak ini. Ini boleh nih. Banget nih. Yang mana Bapak ini? Ini. Yoi. Ini. Ya. Oh, yang ini juga. Tuh, sana. Cuma ya. Kelamaan lah. Remaja. Ini masih available juga remaja. Ini available juga. Agak ke sana. Ini available juga nih, guys. Umurnya ini nyari betina apa jantan? Saya mau lepas jantan sama dewasa satu bolehlah. Oh, oke, okay, siap. Cepat, nah, dewasa. Ya, biar ratu cepat produksi. Oke. Okay. Om Tereta aja dibedain Mang Beben. Eh, lu kan udah dapat juga. Omnya belum ngomong sama saya. Oh. Ya. Gila, ini kepalanya gede itu juga kakek nih. Kakek Sugiono. Ini siapa nih, Om? Itu kakek Sugiono. Iya. Ini anaknya siapa, Om? Ini anaknya Corazon. Gede ya kepalanya. Gede. Ini emaknya. Ini emaknya. Udah jauh. Wow, Geloy. Nah, yang mau dibawa nih yang mana? Kalau Tereta mau dua-dua ini, boleh. Ini anak sama bapak? Anak sama ibu. Eh, anak kan sama dia, ibu. Dia punya Helios, bisa kawin sama ini. Oh. Bisa. Mixu nggak bisa sama ini? Mixu bisa sama ini. Bisa. Tapi dia lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Kayaknya Bu Ratu langsung jatuh cinta. Kalau si Anya dikawinin sama yang boleh. Ini masih boleh tuh ya? Boleh. Cuman Bu Ratu nggak mau kasih kawin ke Anya. Jadi nggak mau. Cleo atau Anya gitu nggak mau. Oke. Okay. Tergantung angka kata Ibu Ratu. Ini nih boleh. Oh, itu jangan. Oh, yang ini aja nih. Itu kalau dijual Super Bowl-nya pindah ke Malang berarti. Yang ini aja nih. Udah ini aja, Om. Iya, ini aja nih. Punya Feng. Iya. Pokoknya Feng sama ini janganlah. Nggak dijual ini? Janganlah, Mang Ben. Kan saya nggak punya abu kok. Punya. Bentar lagi punya kalau lahiran nanti dari Tron. Tron bawa abunya kuat. Ini bawa abu. Ya. Lailak. Dia hidungnya juga bukan Lailak. Bisa ke Lailak semua mungkin. Jepotnya abu. Ini anaknya siapa nih, Om? Ini anaknya itu Commander sama. Oh. Sama. Umurnya si Tirek baru 1 tahun lebih ya? 1 tahun setengah. Si nih. Ini siapa? Ini 1 tahun 2 bulan, T-Rex 1 tahun mungkin 7-8 bulan. Oh, berarti si T-Rex masih bisa gede lagi ya? Si ini, si siapa? Si Tron iya. Harus tahun bang, masih bisa gede lagi. Oh, masih bisa gede lagi. Kalau saya yang beli ini nggak punya darah Corazon dong? Darah Commander dong? Darah Commander? Dari siapa? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Makanya ini kok. anak T-Rex banyak di dalam, yang jantan tapi. Betina kok. Aduh, betina. Ini Buratu masih... pengen si T-Rex. Oh, pengennya si T-Rex. Kalau enggak si Feng ya. Si Feng sih mantap juga tuh. Fengnya mana Feng? Tuh, Feng tuh. Feng di dalam tuh si Feng. Feng. Tuh Feng. Feng kandang paling gede sekarang ini dia. Ini ada si Feng. Tuh kan kok. Wih, mantap sih ini. Ini ada rahang Commander. Wih. Tapi si Feng lebih friendly ya. Iya, nanti boleh kawin ke sini, Teh. Aman. Oh, ada garansi. Hah? Oh iya, udah banyak pejantannya. Dia udah punya pejantan abu, dia udah punya pejantan iya. Ikan. Ngapain lagi dia kesini kawin? Oh gitu, Om. Oke. Okay. Itu yang pejantan di Kang Beben itu anaknya siapa, Om? Anaknya si yang Kong. Yang abu. Sama anak Kong. Kong itu lebih gede mana ini? Kong itu segede T-Rex.
Segede T-Rex? Segede T-Rex. Oh, ya, gede juga ya, berarti ya. Cuma udah. Si Banjo yang? Ya, si Banjo, si Kom. Itu Merle baru kok. Itu Merle enggak. Itu udah lama si Cat. Udah lama si Cat, si Cat. Si Cat ini satu angkatan nama yang di Manado ya? Ini satu angkatan. Enggak, ini saya import Thailand. Oh. Import di Thailand. Import di Thailand. Jadi gimana? Nah, jadi keputusannya gimana nih? Jadi bulan itu gimana keputusannya? Si T-Rex enggak dijual. Si Peng enggak dijual ya. Tapi tergantung sih kemarin. Saya sih nggak pernah jual dewasa, Mang Ben. Hah? Nggak pernah jual dewasa. Kalau saya kan. Ini khusus buat khusus ibu ratu aja ya. Iya. Aduh. Sudah. Duh, senyumnya mengalihkan dunia aku. Bikin hati Mang Ben teret-teret. Didekatin Mang Kevin. Soalnya kemarin banyak yang nonton juga tuh. Iya. Yang nanyain. Lihat aja tuh, lihat aja. Tuh. Tuh, biar jelas. Ya ambil dua yang itu. Yang mana? Tron sama Mystic. Tron. Heeh. Oh, jadi coy. Keluarin dong, Bro. Keluarin, guys. Jadi udah deal nih ya. Oh. Kalau Mas Sultan sana mah enggak usah pakai apa-apa, omongin aja. Geloy. Yang mana teh? Ini juga boleh. Ini juga boleh. Yang tiga-tiga itu boleh lah. Yang coklat itu bawa aja. Yang mana? Adik Didi bawa aja. Itu gratis. Gratis, bayar ongkos aja ke sana. Yang ini enggak dilepas, Om. Yang ini betina ini. Aja nanti. Serius, Om? Serius, ntar saya mencanakan sama Elias. Beli anjing gratis anjing. Bukan ini buat tutup ongkos teret aja ke sana di mobil. Nah, maksudnya gitu. Om yang ini enggak dilepas. Dulu, ya. Itu enggak dilepas. Jangan. Itu fondasi. Nih, guys, lihat nih. Ini si Airis. Ini betina semua, Om ya? Betina semua. Betina. Ini anak siapa ini, Om? Ini anak Commander. Bukan, anak Commander. Oh. Ini saudaranya yang di saya si Ciki. Ya, betul. Oh. Ini adiknya Feng. Umur berapa nih, Om? Umur setahun lebih sebulan atau 2 bulan ya. Keluarin dua-duanya. Itu si Artemis. Oh, oke, Om. Itu nah, guys. Si Grisel. Kita keluarin nih, guys. Available paling ujung. Citron sih kepalanya gelok. Belum berani lah. Yang betinanya dulu. Yang betina siapa? Masih Mystic. Mystic. Itu yang di saya tingginya segini loh. Ada segini. Iya. Cuma itu kepalanya belum, iya, belum mau mekar iya. Karena dia masih remaja. Oh. Yang itu kalem. Mesti kalem. Nah, kalau ini ngurus anakan udah paling enak. Oh, ini udah pernah beler. Ini udah pernah belerkan ya. Iya, seminggu pertama jagain, sisanya tinggalin aja sama dia, udah aman. Dia nggak bangun-bangun, nggak keluar-keluar dari kotak. Kotorannya juga dimakan semua? Bersih semua dia jilatin. Ini udah profesional lah. Lahiran udah aman. Karakter cari karakter kayak gini susah nih. Iya. Mantap sih ini. Kalem ini. Mamanya Mixue. Mamanya ini? Iya. Berarti mama sama anak dibawa ke Malang? Iya. Gila, Mas Bro. Mamanya Mixue. Iya, loh. Ini kayak apa kok? No, sama ini nih, caplok-caplokan kadang. Ini juga ada dikit nih, kena caplok. Ini nih betina yang sebelah sini ke Malang ya, kereta. Beli langsung 2 ekor. Kalau kepala sih oke lah. Kalau kepala, kalem banget. Sana. Gila, kepalanya sih gede banget ini. Cuman dia mungkin jarang ditali aja ya. Ini sih kepala gede banget. Widih. Mungkin kalau Mahelios imbang. Kepalanya gede ya, Om. Gede kepalanya pasti ya. Gede ini kayaknya. Kepalanya gede. Kalau badan tebal Helios. Wow. Tapi kalau kepala sih ini gila. Aduh. Ah, coba. Awas, Bang. Ini ya. Ini udah tahan panas lah teh kalau yang ini. Udah aman. Udah dewasa, udah aman. Karakternya baik juga, Om ya, semua ya. Baik, rata-rata baik. Ya. Kalau bully Excel. Memang kalau bully Excel itu karakternya friendly banget, Om ya. Friendly banget. Jadi kalau mau cari anjing gede yang menakutkan tapi baik itu ya bully ini. Excel. Bully Excel. Ini jatuhnya Excel apa double XXL? XXL ya, Om ya.
Ini yakin saya kalau 50 sampai 60 mah yakin nanti bakal tembus. Oh. 50 sampai 65 mah pasti. Kita duduk aja, hei. Kita duduk aja, hei. Wih. Keren sih ini buratnya. Kayaknya Helios ada saingan nih. Nah, kalau boleh tahu berapa duit nih? Buat Ratu Pitbull Malang belum nih. Belum ngobrol harga nih sama Ibu Ratu. Wah, wow, belum ngobrol. Jadi gimana, Kang Beben? Oh, udah sih. Cuman mungkin waktu dulu kan kita ngasih cash. Yeah. Itu banyak yang protes, Om. Dikiranya settingan apa-apa. Ya, jadi makanya sekarang nggak usah pakai bawa cash lah, Ben. Kita transfer aja lah, lebih gampang lah ya. Kurus, Teh. Ini kalau misalkan netizen masih kurus itu. Ini fokusnya bukan ke Citron ini. Iya lah, sini. Fokusnya ini ke teretanya ini. Pegangin, Ki. Ilernya tuh, Ki. Ntar beletaran. Jadi belum ada omongan harga nih? Belum. Kita buka di sini apa gimana, Kang Beben? Gak tahu juga sih. Gimana Ibu Ratu? Kalau saya sih udah tahu, saya udah tahu. Oh gitu. Ya 70-an lah. Sekitar 70-an. Jadi, ya? Ya. 70-an 2 ekor? 2 ekor. Wow. 70-an. Tapi kata-katanya rencananya ada nambah tuh 1 ekor lagi. Dan ini khusus buat Ibu Ratu Pitbull Malang ya, aja ya? Yang remaja ya. Kalau enggak mah enggak dilepas ini, Om ya. Kalau remaja biasa mendingan saya steril sih kalau saya udah enggak mau. Jadi ini khusus buat Ibu Ratu aja ya? Ya, biar Ibu Ratu cepet lah produksinya. Oke. Dulu kasihan Ibu Ratu itu keringetnya saya pengen ngelap. Netizen ngelap ya? Netizen gak ikhlas, Ben, kalau lu yang ngelap, Ben. Netizen gak ikhlas, Ben. Tapi mendingan Tron yang ngelap, kata dia. Tapi kenapa, Om? Om, kenapa pilihnya lepas Helios? Citron? Citron karena ya saya masih punya Corazon, kan? Corazon masih ada bapaknya ya? Iya, masih ada bapaknya. Tapi katanya bapaknya udah mau dihibah kemarin. Nggak jadi saya steril. Ada teman saya yang mau. Saya jual juga. Jual juga? Bengkulu ya? Kayaknya ke Bengkulu. Berapa duit, Om? Ya, sekitaran Tron lah. Tron lebih murah dari Tron lah. Lebih murah. Jadi Corazon mau dilepas juga, Om ya? Sudah laku. Udah laku. Si Corazon yang tadi itu, guys. Ya, yang kepalanya gede. Dan size pun enggak beda nanti jadinya. Ini pasti yang nonton vlognya ini enggak fokus ke anjingnya ini. Enggak gitu, fokusnya kemana? Ke tetenya. Ke sini. Panas ya, Teh? Panas ya? Keringetan ya, Teh? Masukin, Gi. Keringetan ya, Teh? Aman, aman. Bendok di mana bendok? Om mau lihat nanti suruh keluarin. Om Ben mau ngevlog bendok lagi, semalam gelap. Iya, tapi enggak apa-apa lah, kan kita masih ada waktu sehari. Ya. Nanti kan enggak bakal ngupas. Hah? Dikasih free. Iya, apa? Free itu. Oh, ada yang dikasih free juga. Itu saya kasih lah buat teretan untuk ongkos. Oh, oke. Okay. Itu pitbull tapi, Om ya? Itu pitbull. Bully juga. Bully juga. Bully XL aja, bukan bully XL. Oh, oke. Jadi ini kali aja Tereta mau megang-megang bendok biar besok pengen. Semalam, semalam.